Iblis itu adalah dari bangsa jin. Surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, adapun penjelasan kita pada kesempatan ini, tanda-tanda gangguan jin, sihir atau ain pada diri kita, di kepala. Nah, adapun tanda-tanda gangguan jin di daerah kepala sini, yaitu seringkali gampang lupa, terutama lupa rakaat sholat. Ya, lupa rakaat sholat. Atau sering lupa dengan sesuatu, terhadap sesuatu kesehariannya. Nah, kemudian gampang blank, nggak fokus kepala sebelah belakang. Nah, biasanya tanda-tanda ada gangguan jin yaitu sering pusing, bukan karena banyak utang, sering migrain. Kalau sudah minum obat, qadarullah sembuh. Tapi setelah habis obatnya, nambah penyakitnya atau berlanjut. Berarti ini pertanda gangguan jin, sihir atau ain. Nah, kemudian selanjutnya di daerah kepala sini. Biasanya kalau ada jin di sini, sering pegel, sering gak enak. Efeknya nanti yaitu gampang marah, gampang kesel, dia mengekang jin di sini, atau keadaan lancep sehingga malas melakukan aktivitas kebaikan. Nah, itu biasanya efeknya nanti bisa lari ke otak, bisa lari ke darah tinggi. Terkadang nggak sembuh-sembuh setelah diobatin. Nah, tanda-tanda gangguan jin di pinggang yaitu sering sakit pinggang. Nah, sering sakit pinggang, kemudian hasrat ke istri kurang, hasrat ke suami juga kurang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih bahwa tanda-tanda gangguan jin itu jinnya masuk aliran darah. Nah, Rasulullah katakan dalam Sahih Bukhari, inna syaitan yajri min ibni Adam majrodam. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke tubuh manusia, anak Adam, lewat aliran darah. Selanjutnya yaitu tanda-tanda di muka, yaitu susah dapat jodoh, auranya ketutup. Nah, kalau tinggal di sini yaitu Victor suka pikiran kotor, biasanya jin di sini. Mesum aja bawaannya, pikirannya. Tanda-tandanya ada jin di pelopor mata yaitu gampang ngantuk. Setiap kajian khotbah Jumat seringkali ngantuk. Kalau dengar dangdut itu biasanya seger. Nah, di sini. Tanda-tanda gangguan jin di daerah mata yaitu gampang ngantuk tapi susah tidur. Susah tidurnya. Sudah nguap, pingin tidur tapi nguap bawaannya. Nah, ini di sini. Terkadang lihat matahari enggak kuat luar mata dia. Itu di antaranya. Kemudian selanjutnya mata keranjang. Tanda-tanda jin di mata yaitu sering mata keranjang. Kemudian selanjutnya tanda-tanda di daerah muka sini. Nah, ini yang menghalangi jodoh tadi. Gadis cantik terkadang kelihatan kayak nenek-nenek. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya tanda-tanda jin di sini yaitu sering sinus sering keluar, terkadang keluar air hidung, terkadang pagi hari rasa begitu, biasanya gangguan di sini. Biasanya orang seperti ini tidak menjalankan sunnah ketika berwudu, karena Rasulullah mengajarkan setiap berwudu menarik air ke hidung sampai ke atas dan merasakan agak pening, dan di istinthar mengeluarkan air di hidung pakai tangan kiri, memasukkan pakai tangan kanan dan mengeluarkan gitu. Itu cara wudu yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya tanda-tanda di daerah bibir, sering cerewet yang berlebihan, kemudian sering mencaci maki orang, sering mencari kesalahan orang. Intinya dia sering mengeluarkan kata-kata kotor di daerah bibir. Ya, selanjutnya di daerah tenggorokan, batuk menahun antara tenggorokan paru-paru. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan batuk menahun. Kalau batuk sekali-sekali minum obat sembuh, atau sebulan
sembuh berarti ini karena murni medis. Tapi kalau bertahun-tahun batuknya, ini pertanda gangguan. Begitu juga di area paru-paru, ketika dia merasakan TBC dan sejenisnya. Apa tanda-tanda gangguan jini lambung? Yaitu sering begah perutnya, gampang lapar, makan banyak cepat lapar, makan sedikit cepat kenyang. Itu diantaranya. Kemudian selanjutnya di daerah rahim. Daerah rahim ini susah punya anak. Nah, kemudian di daerah kaki. Apa tanda gangguan jini kaki? Yaitu sering kesemutan kakinya ketika duduk, ketika tidur kram, kayak ada yang narik di kaki. Nah, boleh jadi dia menginjak sesuatu yang disimpan orang lewat media sihir. Nah, kemudian selanjutnya kakinya sering lemas bahkan lumpuh. Nah, kalau sekiranya di antara tanda-tanda tadi ada pada diri kita, maka waspadalah.